Bila dah semakin berumur ni, berat badan memang susah nak turun. Setuju kan? Makan sikit pun jarum penimbang tetap tak turun-turun. Akhirnya, terpaksa redha saja dengan keadaan sekarang ni. Kami faham, nak turunkan berat pada umur begini memang tidak mudah. Nak exercise selalu, tapi badan dah tak larat. Metabolisme badan rendah, jadi proses pembakaran kalori pun semakin lambat. Selera makan susah dikawal. Bila dah berusia, kadang-kadang teringat menu makanan dulu-dulu yang sedap-sedap. Akhirnya, lupa nak jaga makan. Sebab itu, antara tips yang anda boleh amalkan adalah sebagai berikut. Cuba bersenam konsisten, walaupun sekejap. Ini akan bantu anda untuk melatih disiplin untuk meregangkan sendi dan otot. Jadi, paling tidak kita dapat keluarkan peluh dan terbiasa bersenam. Tidur yang cukup dan teratur. Kalau boleh, usahakan agar dapat set masa spesifik untuk tidur. Contohnya, tidur jam 10 dan bangun jam 6 pagi. Ini kerana tidur yang cukup akan menjaga keseimbangan hormon dalam badan. Ini akan membantu melancarkan proses metabolisme dan pembakaran kalori. Amalkan suplemen yang diluluskan KKM. Jika anda amalkan suplemen yang sesuai, ia dapat bantu anda turunkan berat badan dengan lebih cepat. Antara yang saya syorkan adalah Green Coffee, keluaran Fitas. Ia membantu membuat anda lebih cepat kenyang agar dapat mengawal selera makan anda. Green Coffee juga membuat proses metabolisme badan lebih cepat. Barulah pembakaran kalori jadi lebih efektif. Bukan itu sahaja, dengan setiap pembelian Green Coffee, anda akan dapat nota permakanan bernilai RM99 secara percuma. Dan grup support untuk anda tanya apa-apa sahaja soalan tentang cara turunkan berat badan. Juga percuma. Menarik kan? Untuk dapatkan Green Coffee dari Fitas, tekan link di bawah sekarang juga.